Tapi kita akan coba aja menggunakan Titan TV Man, guys. Oh, ini ada palu Titan nih, guys. Oh my, wow, keren banget. Kita akan coba menggunakannya. Wow, Titan TV Man menggunakan turret yang sangat besar, guys. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Scobie akan coba mainkan game membuat markas tim aliansi para Titan. Guys, kamu kemana, Scobie? Apa sih lari ada Scobie di toilet? Scobie, jangan tinggalin Melobi dong, kocak. Dasar menyebalkan kamu. Lalu mereka akan menghancurkan markas kita, Scobie. Scobie, bantuin Melobi. Apa sih? Aku takut, Melobi. Jangan lari, kocak. Tadi kata kamu, kamu ingin menyelamatkan tim aliansi dari serangan Scobie di toilet. Serang mereka. Yeah, rasakan ini. Yeah. Waduh, mereka banyak banget. Melobi meninggoy. Waduh, banyak banget mereka. Apa sih? Tolong aku. Aku meninggoy, Melobi. Ya, setelah Melobi meninggoy, Scobie juga meninggoy, guys. Dan di sini senjata kita hanya menggunakan pelugar atau penyedot WC gitu kan. Dan kalau diperhatikan, ini G-Man. G-Man Scobie di toilet. Waduh, mereka banyak mati. Melobi meninggoy lagi. Mereka kuat banget, kocak. Oke, kita openingnya sambil lari-lari aja, guys. Jadi hari ini Melobi dan Scobie akan coba mainkan game membuat markas tim aliansi, guys, ya. Jadi kita akan membuat markasnya Titan Kameramen, Titan Speakerman, dan juga Titan Cinemaman, guys, ya. Dan Melobi terakhir reaction episode 74 atau 73 kalau nggak salah, guys. Melobi udah lama banget nggak ngikutin animasi Scobie di toilet. Dan mungkin kalian bisa spoiler di kolom komentar, guys, apakah ada updatean terbaru, apakah ada Titan terbaru, apakah ada karakter terbaru. Dan ngomong-ngomong, gimana keadaan Titan Kameramen, Titan Speakerman? Kalau nggak salah episode terakhirnya mereka terluka, guys, ya. Bener nggak sih? Apa sih? Lari, Melobi, lari. Jangan serang Melobi dong, kocak. Apa sih? Aku nggak sengaja. Melobi, tolong aku. Kabur, 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 kabur. Oke, guys, sebelum kita lanjut ke episode kali ini untuk mainkan game membuat markas para Titan Aliansi, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis, ya. Dan yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe, ya. Let's go, kita mulai permainannya. Dan anggap aja, guys, para Titan Aliansi itu udah kalah, guys. Dan pemenangnya adalah tim Scobie di toilet. Lihat tuh, kotanya udah hancur lebur, cuy. Dan di sini Melobi dan Scobie ditugaskan untuk membangun kembali markas tim Aliansi, guys, ya. Apa sih? Bukan Melobi dan Scobie lagi, Melobi. Maksud kamu gimana, Scobie? Kita sambil lari-lari, guys, ya, ngobrolnya. Apa sih? Melainkan Titan Wortel dan juga Titan Pisang. Titan Wortel dan Titan Pisang. Atau ada-ada aja. Lari terus aja, Scobie. Biarkan mereka ngejar kita mulu. Mereka nggak capek-capek. Dan di sini ada... Oh, di sini ada kamera dropper. Nah, kita langsung beli aja, guys. Dan apa yang mereka lakukan? Sebenarnya mereka akan menghancurkan dropper kita. Serang Scobie di toiletnya, Scobie. Iya, rasakan. Nah, kalau buy one kita bisa menang. Ya ampun. Senjata kamu hati-hati kena Melobi. Apa sih? Aku meninggoy lagi. Dan spawnku jauh, tahu. Kamu spawnnya di mana, Scobie? Sepertinya Scobie spawnnya di lobby, guys. Lobbynya itu di tengah sana, cuy. Jauh banget. Iya, rasakan ini G-Man Scobie di toilet. Ya ampun, banyak banget mereka. Dan itu G-Man-nya ngapain gitu kan? Malah main conveyor, main prosotan kayaknya. Mereka mengira itu prosotan. Oh, mereka mengambil apa yang dihasilkan dari dropper kita. Dan dropper kita di sini menghasilkan kepala kameramen, guys. Ternyata di sini selain kita membuat markas para Titan Aliansi, kita juga membuat pasukan baru, guys, ya. Pasukan kameramen di sini. Udah dong kalian ngejar-ngejarnya. Kesel banget, Melobi. Mana mereka kuat banget lagi. Dan di sini uangnya Melobi udah 121. Kita akan beli dropper lagi di sini. Dan selanjutnya di situ ada dropper lagi. Kita akan beli. Ayolah, kebeli ya. Harganya cukup mahal, guys, ya. Dan di sini ada pembaruan perangkat lunak. Kita upgrade. Ini kayaknya upgrader, guys, ya. Jadi kita upgrade lagi pasukan kameramen kita agar lebih kuat. Dan Scobie, kamu mana, Scobie? Apa sih? Bentar lu dong. Jarakku jauh, tahu. Ya, Melobi meninggoy lagi. Melobi enak, guys, ya. Spawnnya cuma di sini doang. Scobie di sana tuh, jauh banget. Apa sih? Hahu. Aku datang, Titan Pisang. Dari gunung. Ngapain kamu, kocak? Ayo buruan sih dibantuin Melobi. Ini pasukan Scobie di telegimennya gak habis-habis gitu. Merasakan ini. Iya. A few moments later. Yeah, akhirnya kita berhasil mengalahkan semua Scobie di telet yang ada di sini, guys, ya. Capek banget. Dan Melobi melihat ada bayang-bayang Scobie di telet. Waduh, mereka banyak banget, cuy. Apa sih? Sepertinya aku batal aja deh membuat markas Titan Aliansinya, Melobi. Aku ingin pulang aja. Aku takut meninggoy lagi. Diserang sama
toilet busuk. Jangan dong Scooby, kita berdua adalah harapan terakhir para tim aliansi. Oke, Melibi akan lebih percepat lagi untuk membeli droppernya. Ada benteng, oh ada dinding nih Scooby. Nah, ya ampun kenapa dinding samping? Harusnya dinding depan dong kocak. Di sini ada peningkatan energi, kita akan beli. Di sini ada pagar konveyor. Mana temboknya, belum ada tembok dong kocak. Iya, rasakan ini. Ayo bantu Melibi Scooby. Apa sih enggak mau, nanti aku balik lagi ke tempat awal. Takut meninggal Scooby guys ya, katanya kesatria. Apa Scooby beli ini Melibi, kita bisa menjadi kameramen. Wow, keren nih. Oke, kita akan beli dan kita akan berubah menjadi kameramen guys. Wah, keren banget. Ayo Scooby, kita habisi para Scooby di toiletnya. Yeay, kita menang. Apa Scooby, easy. Kalau kita berubah menjadi kameramen, kita jadi lebih kuat Melibi. Waduh, jadi kamu lebih percaya diri ya. Ayo Scooby, kita serang. Paskan Scooby di toiletnya. Serang Scooby, habisi Scooby di toilet. Yeah, sini kau Scooby, bantuin kocak. Apa sih, mereka banyak. Kalau satu aku berani, aku takut meninggal dan balik lagi tempat awal. Ya ampun Scooby, katanya tadi kamu jadi lebih kuat karena telah berubah menjadi kameramen. Ngeselin banget tuh Scooby. Oke, di sini ada konveyor lagi, kita akan beli. Oke, kita fokus membangun terlebih dahulu aja kayaknya guys ya. Soalnya di sini kita belum memiliki senjata yang kuat. Senjata kita cuma penyedot WC doang. Dan di sini Scooby di toiletnya itu udah nggak bisa di flush lagi guys ya. Ini sepertinya Scooby di toilet baru cuy. Emangnya iya Scooby di toilet terbaru itu nggak bisa di flush? Dan di sini ada sebuah laptop untuk memprogram pasukan kameramen kita. Di sini ada Scooby di toilet lagi dan Scooby cuma lari-larian mulu dari tadi. Ngeselin banget, bukannya bantuin Melibi. Ya rasakan ini. Oh no, Scooby di toilet G-Man. Jangan kau hancurkan kepala-kepala kameramen. Rasakan. Meninggo ya ampun, datang satu, meninggoy satu, muncul lagi satu gitu kan. Agak ada habis-habisnya mereka. Apa sih, semangat Melibi. Semangat, udah meninggo ini Melibi. Kesel banget Melibi gak dibantuin sama Scooby guys ya. Apa sih, yaudah deh kalau gitu aku bantu ini. Iya. Yeay, aku berhasil mengalahkannya Melibi. Wah hebat kamu Scooby. Dan selanjutnya, oh udah gak ada ya, pantesan aja dia langsung berani. Tinggal satu doang ternyata. Dan sini ada peningkatan energi lagi guys, kita akan beli untuk memasukkan energi di dalam tubuh para pasukan kita guys ya. Kalau nggak ada energinya, mereka nggak bakalan bisa hidup cuy. Dan di sini ada konveyor lagi dan uangnya Melibi tersisa 1000 doang. Ya udah nggak cukup lagi nih, dan pasukan Scooby di toilet udah muncul lagi. Dan sepertinya kita terpaksa untuk melawan para Scooby di toilet ini guys ya, walaupun senjata kita nggak terlalu kuat gitu kan. Ini kayak nggak berasa kepada Scooby di toiletnya. Iya, rasakan itu G-Man Scooby di toilet. Oke, selanjutnya kita akan membeli dropper lagi. Di sini ada speakerman dropper. Nah, di sini ada pasukan speakerman dan ini dropper apa tadi ya? Oh, ini kamera woman. Melibi tadi nggak sempat baca guys. Soalnya tadi Melibi dikejar-kejar sama pasukan Scooby di toilet. Oke, itu dia kepala kamera woman-nya guys. Dan di sini ada kepala speakerman cuy. Wah, keren banget. Oke, Melibi akan coba langsung membeli. Melibi membeli semua konveyor yang ada di sini guys. Apa sih, aku suka konveyor yang ini nih Melibi. Dia adalah salah satu pasukan yang elit juga. Oh gitu Scooby ya. Jadi ini adalah konveyor pembuatan pasukan TV Woman guys. Nah katanya Scooby suka guys ya. Tapi emang kuat sih TV Woman. Nah itu dia kepalanya guys. Tenang aja, kita merangkainya satu-satu dari kepala, terus badan, kaki gitu kan. Terus senjata-senjata kita akan buat juga Scooby. Dan lihat nih guys, Melibi tadi AFK dan mengumpulkan uang $700,000 guys. Apa sih, waduh banyak banget Melibi. Kita pasti langsung bisa membawa semua markas Titan Aliansi yo Scooby. Apa Scooby, jadi tunggu apa lagi Melibi? Ayo langsung beli semuanya. Let's go Scooby. Scooby, kenapa kamu gak gerak Scooby? Ya ternyata Melibi nge-freeze gamenya kocak, malah disconnect. Oke guys, Melibi udah masuk lagi ke dalam gamenya. Dan sekarang kita akan lanjut lagi. Dan Scooby mana nih Scooby? Kamu di mana Scooby? Apa Scooby? Melibi cepat bangun tembok Melibi. Aku dikejar-kejar sama pasukan Scooby di toilet. Waduh, yang bener aja Scooby. Oke, Melibi akan coba bangun tembok. Gimana tombol tembok? Dan ini tombol tuh berubah menjadi pasukan aliansi guys ya. Di situ ada dinding. Apa Scooby? Cepat Melibi. Ya Scooby, Melibi akan beli temboknya. Nice. Dan selanjutnya temboknya di mana lagi? Di sini ada konveyor lagi nih. Apa Scooby? Gak usah konveyor, buruan temboknya dulu Melibi. Iya, sabar Scooby, kamu jangan membuat Melibi tegang juga dong. Ayo buruan Titan Pisang. Oke, kita akan beli temboknya lagi dan selanjutnya dinding lagi di sebelah sini. Dan sini ada lantai berikutnya. Ada lantai duanya. Dan sini ada pintu hanya pemilik. Pintunya. Ye! Akhirnya kita membangun. Ya, kenapa kau meninggoy kocak? Apa sih, tidak? Kenapa aku tidak bisa melewati lasernya Melibi? Ya karena pemiliknya ini cuma satu Scooby. Kamu kan aliansinya Melibi, jadi kamu nggak bisa nyentuh laser ini. Ini laser keamanan Scooby. Dan sekarang markas Titan Aliansi udah terlindungi guys ya. Dari itu pasukan Scooby Titannya banyak banget cuy. Tapi tenang aja, tenang santuy aja guys. Kalau mereka berani melewati
melewati area laser ini, mereka akan langsung meninggal. Apa sih? Jauh banget lah ya, selari-lari. Mana aku dikejar-kejar sampah Skibidi di toilet. Oke, okay, Meli punya ide, kita akan menyusul Scooby guys ya. Tapi sebelum itu kita akan coba membeli morphnya terlebih dahulu. Di sini ada speaker baby. Di sini ada bayi speaker man. Bayangkan. Tapi jalan kita jadi lambat ya. Kita beli yang besar aja guys. Soalnya Meli pengen ke tengah. Di sini ada fotografer morph. Ini kameramen woman guys. Dan larinya cukup kencang juga ya. Oke, sekarang kita akan pergi ke area tengah di mana Scooby berada guys ya. Waduh, banyak banget tuh pasukan Skibidi di toiletnya. Skibidi dab dab yes yes yes. Skibidi dab dab nip nip. Dan sekarang kita akan melihat keadaan kota guys ya. Dan mereka nggak peduli dengan Melobi. Mereka peduli untuk menghancurkan benteng doang ya. Tapi tenang aja, nggak usah dipusingin guys. Biarkan mereka menyentuh lasernya dan meninggoy. Apa sih? Oh, Melobi. Bentar lo, Meli melihat sesuatu di sana kayak semut gitu guys. Itu Scooby. Kocak, jauh banget kamu Scooby. Dan kamu naik di atas pohon raksasa. Waduh, ada-ada aja kamu kocak. Dan lihat nih keadaan kotanya hancur lebur karena pertempuran. Kita lihat guys, Skibidi toiletnya. Lihat tuh, mereka nggak bisa masuk guys. Kasian. Dan tadi ada yang udah meninggoy guys ya, karena menyentuh lasernya. Dan tersisa 3 Skibidi toilet doang. Dan mereka sekarang mengarah ke sini cuy. Karena mengetahui Melibi nggak ada di sana. Tapi seharusnya mereka udah tahu kan. Tadi Melibi melewati mereka. Dan di sini pasukan Skibidi toiletnya banyak banget. Apa sih, lihat ini Melibi. Di sini ada bom nuklir. Jangan sampai aktif. Jika tidak, dunia akan hancur. Lihat nih, bom nuklirnya besar banget cuy. Dan di sini ada sebuah laptop. Oke, kita coba matikan bom nuklirnya. Nah, kenapa Melibi meninggal? Apa sih? Kamu kembali lagi ke tempat awal Melibi. Ya ampun tuh bocah. Melibi pengen jemput kamu. Kamu malah kill Melobi. Ya ampun, Titan Wortel menyebalkan. Apa sih? Gimana rasanya Melibi? Kembali-kembali ke tempat awal. Dan itu apaan barusan? Ya ampun, tiba-tiba kayak ada meteor jatuh guys. Oke, kita akan pergi ke sana guys ya. Sepertinya Melibi nggak perlu ke sana guys ya. Soalnya itu berada di markas player lain cuy. Oke, kita lanjutkan lagi pembangunan markas kita. Di sini ada tanah. Untuk jalan di luar. Wow, ternyata banyak banget tombolnya. Di sini ada tangganya untuk lantai 2. Kenapa kagak kebeli nge-lag lagi Melobi? Ya ampun. Dan baru aja Meli masuk ke dalam gamenya, Scooby nabrak lasernya lagi. Konyol banget tuh bocah. Kena karmanya kan kamu. Apa sih? Balik lagi ke tempat awal. Balik lagi ke tempat awal. Rasain. Meli gak perlu balas dendam. Scooby kena karmanya sendiri guys. Jadi dia nabrak laser. Dia gak sadar gitu kan. Asli lucu banget sih. Oke, sebelum kita melakukan pembangunan lebih jauh lagi, kita akan coba beli dropper-droppernya terlebih dahulu guys ya. Soalnya dropper ini penting karena kita bisa mendapatkan uang gitu kan. Selain itu kita bisa mendapatkan pasukan juga. Di sini ada speaker main besar. Dan Melobi telah membeli semuanya guys. Dan asalkan kalian tahu guys, ini adalah conveyor dropper Titan speaker main. Dan ini Titan kameramen. Dan ini Titan TV man atau cinema man guys. Wah, keren banget. Dan kita bukan hanya membuat 1 atau 2 atau 3 Titan atau 10 Titan, melainkan kita akan membuat 1000 Titan guys ya. Wow, di situ ada kepalanya Titan speaker man. Dan di situ Titan kameramen, Titan TV man. Keren banget. Wow, di sini ada pasukan Skibidi Titan yang nekat memasuki area markas Melibi. Dan mereka langsung meninggoy semuanya. Terkena laser jebakan ini guys. Langsung meninggoy semuanya tanpa Melibi mengeluarkan keringat gitu guys. Dan Melibi mendengarkan ada suaranya Scooby. Apa sih? Buka pintunya Melibi cepat. Aku dikejar-kejar sama Skibidi Toilet. Ya ampun, cuma satu Skibidi Toilet ya, takut. Apa sih? Buruan Melibi, buruan. Ayolah bukain pintunya. Melibi gak akan bukain pintunya sebelum kamu minta maaf sama Melobi. Apa sih? Iya, minta maaf Melobi. Titan pisang, buruan buka pintunya. Iya, Scooby. Oke, Scooby. Ayo cepat, Scooby. Cepat. Kita nyalakan sistem keamanannya. Dan Skibidi Titannya langsung meninggal. Apa sih? Dasar noob. Melobi. Scooby, kamu ngapain sentuh lagi lasernya kocak? Ya ampun tuh bocah, bener-bener. Dia saking senengnya gak sengaja menyentuh lasernya lagi. Bener-bener tuh bocah. Apa sih? Jual aja tuh lasernya, gak usah dipasang lagi Melobi. Ya jangan dong, itu kan sistem keamanan Scooby. Oke, kita bangun lagi lantai berikutnya guys ya. Oh iya, Melobi akan coba membeli morph baru nih guys. Dan sepertinya Melobi akan coba langsung membeli semua morphnya aja. Di sini ada speaker woman, di sini ada TV woman, dan di sini
ini ada wow, robot skibidi toilet, kameramen berskibidi dab dab, yes yes yes, skibidi dab dab, nip nip, keren banget. Dan di sini ada speaker guard. Oke, kita akan membelinya. Oh, inilah speaker main besar ya. Dan di sini ada morph TV Titan. Waduh, harganya mahal banget nih. Uangnya Melby masih belum cukup, guys. Kita akan coba bangun yang lainnya dulu ya. Di sini ada pagarnya dan di sini ada tangga. Oh, tangganya naik kemana nih? Ada lantai 3-nya, Kak. Wow, ini besar banget sih. Dan di sini ada dinding lagi, guys. Oh, dindingnya yang terbuat dari kaca, guys ya. Tapi kaca anti bom nuklir. Bukan hanya anti peluru dong, anti bom nuklir nih, guys. Dan di sini ada dinding lagi. Dan di sini tuh lantai 2-nya Melby udah beli semuanya, guys. Dan ternyata di lantai 2-nya enggak ada apa-apa, guys ya. Cuma tempat untuk jalan-jalan doang nih. Apa sih kamu udah berkhianat, Melby? Ha, berkhianat apanya? Apa sih kamu udah menjadi skip ini toilet ya? Ampun, ini bukan, jangan nyerang-nyerang, kocak. Aku serang balik, kamu kembali lagi ke tempat awal kamu, Scobia. Apa sih makan jangan berkhianat kau, Melby? Bukan berkhianat. Itu adalah skin terbaru dari tim Aliansi untuk nyamar ke markas skip ini toilet, Kobi. Apa sih? Wow, ada TV Woman nih, Melby. Keren. Akan ku hipnotis kau, Melby. Oh, no, kita tutup mata, kita tutup mata. Oke, kita akan coba ganti menjadi bayi speaker man. Apa sih? Waduh, cute banget, lucu. Halo anak jelek, siapa namamu? Anak jelek enak aja kamu. Kamu tuh yang jelek. Oke, guys, di lantai 2 ini tambahannya hanya ada sebuah pintu. Di sini pintu laser, jangan dilewatin, Scobby. Apa sih? Ya. Melby takutnya kamu menyentuhnya aja, Scobby. Seperti sebelum-sebelumnya. Dan di atas tangganya juga ada lasernya. Hati-hati, Scobby. Apa sih? Banyak banget lasernya. Ya iyalah. Takutnya ada skibiditel yang terbang-terbang gitu kan. Dari sana ada pesawat yang nabrak gedung gitu, cuy. Gedungnya sampai rubuh dan mengenai gedung sebelahnya. Wah, ngeri banget. Dan di sini ada satelit nih. Oke, kita akan coba beli. Nah, ini dia, guys. Wow, besar banget satelitnya. Satelit pemberi energi dan sinar pemancar untuk pasukan tim Aliansi, guys ya. Oh iya, Melby lupa satu hal lagi. Di sini ada atapnya juga, guys ya. Atap tambahan gitu dan ini jadi lebih keren kelihatannya, cuy. Atapnya melengkung gitu, guys. Dan di bawah banyak banget skibidi toiletnya. Apa sih skibidi toilet jelek? Kita akan dorong skibidi. Iya, jatuh kok. Apa sih? Melby, buka pintunya buruan. Tenang aja, Scobby. Soalnya di sini Melby akan lanjutkan lagi untuk bagian luarnya. Di sini ada hiasan juga pepohonannya dan meninggal lagi tuh skibidi toiletnya. Ingin mencoba masuk tapi nggak bisa, guys ya. Dan ada tembok untuk bagian luarnya nih. Wow, ini keren banget sih. Dan di sini ada lantainya juga. Oh, memang kira-kira bakal jadi seperti apa nih markas kita, Scobby? Apa, Scobby? Pokoknya keren nih, Melby. Yoi, Scobby, di sini ada gambar. Oh, ini adalah gambar dari G-Man skibidi toilet. Apa sih? Aku membencinya. Aku membencinya. Sabar. Dia akan menjadi target buruan kita selanjutnya, Scobby. Di sini ada patung. Ini patung apa? Lalu kenapa patung skibidi toilet? Dan warnanya emas, guys ya. Apa sih? Sepertinya ini penghargaan buat kita, Melby. Karena kita udah mengalahkan pasukan skibidi toilet. Oh, gitu ya. Di sini ada kecepatannya. Oh, ini sepertinya kayak gravity coil gitu, guys. Kita akan coba ambil. Nah, kita jadi lari lebih cepat. Apa sih? Kenapa nggak dari tadi aja? Iya juga ya, seharusnya alat-alat kita ada di dalam agar kita lebih gampang gitu kan. Malah terakhir-terakhir nih. Dan sini ada kecepatan lagi nih. Wow, kita bisa lari lebih cepat, Scobby. Apa sih kalau aku meninggoy, aku bisa kembali ke tempat ini lebih cepat, Melby. Tapi kalau kamu meninggoy, berarti kekuatan kamu menghilang juga dong. Dan sini ada pintu hanya pemilik. Hati-hati, Scobby. Di sini ada laser, di sini ada podium lagi. Ada lompatan nih, guys. Ada senjata nggak sih, Melby? Butuh senjata nih. Di sini ada menyembuhkan. Sepertinya kayak tambah darah. Oh, ketambah 1 HP kita, guys ya. Dan di sini ada gambar lagi. Gambar skibidi toilet saw atau pemotong. Di sebelah sini ada gambar lagi nih, bagian sebelah kanan, guys. Dan fotonya skibidi toilet gitu kan. Jadi area ini khusus tim Aliansi. Soalnya di sini ada Titan kameramen dan juga Titan speakerman, guys ya. Malah muncul skibidi toilet. Dan di sini ada mejanya. Kita akan beli. Oh, ini meja untuk memonitoring pertempuran yang ada di kota, guys ya. Oh, ini adegan pertempuran Titan kameramen versus skibidi toilet tengkorak nih. Wah, itu keren banget sih episodenya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada pluger besar. Oh, ini senjatanya, Scobby. Oke, kita ambil dan ini dia. Wow, besar banget. Ayo kita bertarung, Scobby. Yeah. Apa sih? Siapa takut? Ayo kita bertarung, Melby. Let's go, Scobby. Rasakan ini. Nggak kena, guys. Nggak kena. Nah, akhirnya meninggoy kau. Apa sih? Tapi tenang aja. Lariku akan cepat. Loh, kok lambat, Melby? Kan Melby udah bilang, kalau kamu meninggoy, kekuatan kamu hilang, Scobby. Dan di sini ada peluger emas, guys. Ini pasti lebih kuat lagi, guys, ya. Dan damage-nya 100, cuy. Di sini ada peluger berlian, damage-nya 125. Dan ada peluger neon besar. Ya, harganya mahal banget, $100,000. Oke, kita akan menggunakan peluger berlian ini, guys. Wow, sekali sentuh aja langsung meninggoy skibidi toiletnya. Kuat banget ini. Dan di sini ada jalan, guys. Di sebelah benteng, muter ke belakang. Oh, ada
tombol yang lainnya. Dan di sini ada pohon uang besar. Ini apaan? Harganya $100,000. Kita akan coba beli, guys. Dan wow, pohonnya bisa menghasilkan uang, guys. Ini uang pohon. Inilah uang impian semua orang, guys. Karena bisa menghasilkan uang nih. Oke, guys, sekarang kita akan lanjut lagi. Dan mohon maaf kalau videonya tadi ada yang kepotong, guys, ya. Karena tadi ada sedikit masalah. Bukan sedikit lagi sih, melainkan masalah gitu kan. Karena Scooby nggak bisa join, guys. Bayangkan. Nggak tahu kenapa setiap Scooby join error-error mulu Robloxnya, guys. Dan itu kejadiannya bukan hanya hari ini aja atau di game ini aja. Cuma beberapa hari ini Robloxnya Scooby itu error-error mulu, guys. Nggak tahu dari aplikasi Robloxnya atau dari PC kentangnya gitu kan. Tapi bukan PC kentang kalau dia, guys, ya. PC Portal gitu kan, bener-bener beban. Padahal kita hampir aja selesai untuk membangun markas Titan Aliansi ini, dia malah nggak bisa join gitu kan. Ngeselin banget. Dan biasanya ada peringatan warningnya gitu, guys. Kira-kira kenapa ya? Kalau kalian tahu silakan kalian komentar di bawah. Oke, sekarang kita lanjut lagi tanpa Scooby. Anggap aja dia udah menjadi Scooby di toilet. Dan tadi di sini Melby membeli sesuatu, yaitu sebuah pet, guys, ya. Pet Scooby di toilet. Jadi ini adalah Scooby di toilet parasit yang udah Melby jinakan, guys, ya. Dan mana kok kagak ada, guys? Tadi ada kayak melayang-melayang gitu. Nah, ini dia, guys. Scooby di toilet parasitnya menjadi sahabatnya Melby sekarang, guys, ya. Dia udah jinak, cuy. Oke, kita akan coba membeli hewan peliharaan lagi. Polisi. Oh, Scooby di toilet polisi maksudnya. Oke, kita akan coba gunakan. Dan kita akan langsung beli aja semuanya. Oh ya, di sini uangnya Melby udah banyak banget. 7 juta gitu. Semoga aja udah cukup untuk membangun semuanya, guys. Oke, kita beli lagi. Dan ini Scooby di toilet. Oh, ini Scooby di toilet tengkorak tapi ya. Ya, nggak ada tekstur skinnya tapi, guys. Oke, kita coba pakai aja. Dan itu dia, guys. Kita bisa pakai 3. Jangan-jangan kita bisa menggunakan semuanya lagi. Oke, kita coba langsung gunakan semuanya, guys. Dan ini dia. Wow, Melby dijagain pasukan Scooby di toilet, guys, ya. Dan selanjutnya Melby akan coba membeli morph titan-titannya nih, guys. Waduh, pasti sedih banget sih Scooby. Dia itu dari tadi nungguin Melby untuk membeli skin titannya, guys. Akhirnya bisa menggunakannya gitu kan. Di sini ada Titan Kameramen dan di sini ada Titan TV Man. Nah, ini yang Scooby paling suka, guys, yaitu Titan TV Man. Kalau kalian suka Titan apa nih, coba kalian komentar di bawah ya. Dan ini dia Titan Speaker Man. Melby suka banget sih karakternya tapi nggak kelakuannya, guys, ya. Soalnya suka joget-joget kagak jelas gitu kan. Dan ini dia Titan Speaker Man-nya. Wah, keren banget. Kita coba dulu Titan TV Man. Melby suka juga sih Titan TV Man, tapi ini bukan versi upgrade-nya ya. Dan di sini ada Titan Kameramen, tapi bukan versi upgrade-nya juga, guys. Ini versi yang lamanya, tapi kita akan coba aja menggunakan Titan TV Man, guys, karena dia yang paling kuat, bener nggak sih? Coba kalian komentar di bawah ya. Dan selanjutnya di sini ada senjata pluger neon besar, kita akan beli, guys. Ini yang paling kuat nih senjatanya. Oh, ini ada palu Titan nih, guys. Oh my, wow, keren banget. Kita akan coba menggunakannya. Dan ini dia, wow. Titan TV Man menggunakan kan palu Titan Kameramen. Ini mah combo jadinya. Dan di sini ada menara juga. Wow, menara markas Titan Aliansi. Di sini ada tangganya. Kita langsung beli semuanya, guys. Oke, markas kita hampir jadi, hampir nih, guys. Ya, tinggal satu tombol lagi kita beli dan tombolnya ada di situ, guys. Dan lihat ini. Wow, ada turret yang sangat besar, cuy, dan bentuknya seperti mobil tank gitu ya. Dan di bawah sini ada kendaraannya juga. Oh my mom, oh my mom. Kasian banget Scooby gitu kan. Kalau dia nonton video ini pasti dia nangis. Kalian coba komentar di kolom komentar, Scooby jangan nangis ya. Waduh, dia gak akan bisa menggunakannya. Dan ini dia, wow, mobil tank kameramen, guys. Wah, keren banget. Cara nembaknya ini gimana? Cara nembaknya gimana nih? Apakah bisa? Ya, udah kepencet tombol terakhirnya, guys. Dan ternyata tombol terakhirnya adalah gerbang laser yang lebih besar lagi. Pasukan Scooby di toilet gak akan bisa masuk ke dalam sini. Wah, ini keren banget sih. Oke, kita mundur dulu. Bip, 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 bip. Dan ini beneran gak bisa nembak nih mobil tanknya. Ya, cuma mobil doang ternyata yang gak bisa nembak mobil tanknya. Oke, kita cuma naik ke atas. Soalnya di atas sini ada turret. Dan kita bisa menggunakan turretnya, guys. Wow, Titan TV Man menggunakan turret yang sangat besar, guys. Kita coba tembak. Wow, keren banget. Tembak. Fire, fire, fire. Oh, Melby punya ide nih. Melby akan coba memancing pas ke Scooby di toilet untuk masuk ke dalam markasnya Melby, guys, ya. Dan nanti kita akan tembaki, cuy. Oke, guys, Melby udah muter-muter dan hanya mendapatkan satu Scooby di toilet aja. Oh, ada dua tuh, guys. Ayo, sini, 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 sini. Tapi mereka lambat banget. Ayolah, buruan gitu kan. Melby jadi
pengen gendong agar cepat sampai di sini, guys. Ayo cepat sini. Melobi pengen mencoba senjata barunya Melobi nih. Oke, ini dia dan itu skibi detailnya kita tembak. Ya, rasakan ini skibi detail ber skibi dab dab yes 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 skibi dab dab nyip nyip. Kena enggak tuh? Kayak enggak kena. Oh, kena guys sih. Skibi detailnya meninggoy dan di sana ada satu lagi, kita coba tembak. Oke, kecil banget tuh. Kagak kelihatan jadinya, guys. Ya. Yeah. Dan yeah, Melobi berhasil, guys. Dan akhirnya Melobi telah berhasil membuat markas Titan Aliansi. Wow, ini keren banget, guys. Ya, tapi sayang Scooby kagak ada gitu kan. Auto nangis dia. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Melobi dan Scooby yang udah nggak ada memainkan game membuat markas Titan Aliansi. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.